Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Haji Nawawi. Namanya Metro Rims. Nah, kebetulan kita kedatangan ini nih. Mobil van. Van apa van? Van lah. Mobil van yang akan dipakai untuk jalan jauh. Katanya sih begitu. Nih, orangnya lagi ngeliatin Vel, kita samperin langsung aja. Selamat siang. Apa kabar Mas Leo? Baik. Sok kaget. Padahal udah bilang mau syuting. Lu kebanyakan gimmick ah. Mas Leo. Ini mobilnya basicnya H1 ya, Hyundai H1 ya. Gua rubah jadi camper van di barnya. Camper van. Jadi kita mau jalan mulai dari mana ya? Mulai dari Jakarta nih menuju Bali 11 kota. Mas 11 kota. 11 kota. Enak ya liburan? Aduh, enggak. Konten. Yang penting enggak, konten. Kalau orang melihat, yeah, weh, road trip, kerjaan nih, enak ya liburan. Orang enak liburan. Nggak tahu aja di jalannya gimana ya kan. Orangnya ngelihatnya liburan. I feel you, Mas. Oh, I feel you. Tapi feel kontennya you itu agak susah ya, emang agak. Itu dia, I feel you. Boleh dong, Mas, di detailin. Ini modifikasinya apa aja nih mobilnya nih? Ini jadi kalau bagian dalam, interior itu... Kita buka kali ya? Ya buka aja. Kita bongkar dulu. Asal jangan buka celana, nggak apa ya. Maaf nih, masih berantakan nih. Ini belum selesai semua? Iya. Ini kabinet. Isinya... masih berantakan nih. Maaf ya. Waduh. Nanti rencananya wastafel sama kompor. Wastafel sama? Kompor ntar di sini. Kompornya di sebelah sini? Iya. Oh, kompornya berarti kompor ini ya, portable iya, ya? Iya, portable. Jadi bisa masak di outdoor. Ini bisa dikeluarin? Enggak. Oh, permanen? Enggak, permanen. Lu lagi masak di sini, ntar kebakar gimana, Mas? Enggak lah. Aman ya? Aman, terkendali. Keren juga nih. Kita pasang di obri. Agak muat tuh. Ya terus jok kita mundurin. Ini apa nih? Itu AC. AC di dalam kalau misalnya mesin mati, kita mau tidur malam, dia bisa nyala terus. Waduh. Nah, mesin mati, AC nyala. AC nyala. Jadi enggak bikin tekor ya. Dia pakai genset yang ada di belakang. Okay. Ini kursi tadi di tengah, terus kita mundurin. Kita mundurin dimatiin. Oke. Terus belakang ada kasih tempat tidur. Belakang ada tempat tidurnya? Ada. Wah, kita harus intim nih. Bisa. Apa nih begini? Tepuk tangan. Tepuk tangan dewasa. Iya. Nah, ini bisa buat tempat tidur, bisa naruh barang. Nah, di bawahnya ini bisa naruh barang. Ini kuat nggak nih buat dipakai tidur nih? Gua ada coba satu orang. Cuman kalau dua orang, kalau tumpuk kayaknya... Belum tahu. Boleh coba nggak nih, naik? Boleh, silakan. Kita cobain naik. Sikat gas. Aduh. Waduh. Sabi ya. Aduh. Bangunin dong. Pura-puranya gue kan ketiduran. Oh iya. Gue bangunin. Bangun ngap, bangun. Iya. Enak juga ya? Bisa buat nongkrong juga ini. Asik, bisa buat nongkrong. Iya nih. Terus bawa buat barang-barang. Cuman nanti bakal ada kulkas. Kulkas. Oke. Kalau misalnya kita mau masak-masak, itu nyimpen-nyimpen daging, nyimpen-nyimpen botol, nyimpen-nyimpen anggur di sini. Terus anggur. Enak tuh. Terus itu ada aki cadangan. Iya, aki Amaron ya. Iya, aki cadangan. Jadi aki depan yang ini buat nyalain yang listrik-listrik kalau colokan. Pertanyaan gua satu. Iya. Kalau misalnya mogok, spare tire-nya gimana? Di situ. Aman. Dari bawah dia kan. Iya, dari bawah. Iya. Ini bisa buat satu orang nih. Satu orang, dua orang kali bisa. Dua orang bisa. Ada penyangganya di sini. Enak kuat. Sih kalau dua orang enak sih. Kalau laki-laki nggak enak. Cewek cowok harus. Waduh. Bener juga. Bahaya. Ya udah. Mantap dalamnya udah kita ini. Bagian mesin gimana bagian mesin? Bagian mesin nggak ada yang gue rubah. Ya cuman di. Ini udah di stikerin semua ya? Iya. Oh ini udah di wrapping sama first auto wrap. Oh ini first auto wrap nih. Iya. Mantap. Udah di wrapping semuanya. Tadinya warnanya sponsornya banyak, keren-keren. Tadinya warnanya silver, cuman karena kita kan black, jadi di blackin. Bener banget. Obri kapan mau di blackin? Bisa. Gak ada, kita cuma pasang entertainment aja, kayak head unit, ganti terus. Bagian mesin berarti masih standar ya? Masih standar, cuman ya disehatin banget. Wah, ada ininya? Ada peralatan tempur. Iya. Nah, ini mana nih? Itu dia. Nah, ini yang kurang kan buat jalan tuh
pelek, biar tambah ganteng gue nyari pelek di sini. Oke. Ini kan tadi udah ada dua pilihan nih. Iya, ada dua pilihan. Ini boy, kita bantu mereka ya. Karena jujur nih, Mas Leo juga ada tadi pusing. Dia begini. Pusing, gue pusing. Parah, parah. Belakang. Iya. Pakai ring 16. Model gini. Iya. Atau yang kedua. Ini. Sama, ring 16 juga. Kalau gue sih lebih pilih yang depan. Iya. Gak tau nih, kalau Mas Leo enggak, masih... Kalau menurut gue sih... Dua-duanya ganteng. Dua-duanya menurut gua ganteng. Dua-duanya ganteng. Ganteng. Tapi... cuman karena kita kalau peruntukannya kan bakal nanjak-nanjak nih. Kayaknya segala konsep yang udah kita rancang cocoknya sama yang Enoh. Yang depan. Yang depan. Tapi cocoknya. Ini juga masih belum bisa nentuin kan mau depan atau belakang? Bener. Coba deh. Bener. Kalian bantu kira-kira bantu dong. Untuk Black Fan Project ini bagusnya pakai velg yang mana? Yang bagian depan atau tulis di komen depan? Lah, tulis di komen lah. Yo. Iya. Yeah. Nih, terus perjalanan ini konsepnya gimana nih Mas Leo? Perjalanannya konsepnya ibaratnya kita tuh jalan dari Jakarta ke Bali kan ya. Jalan kaki ya? Kota. Ya bukan. Oh, bukan. Naik peda. Naik peda. Naik peda lau. Terus 11 kota, terus kita kan napasnya emang otomotif ya. Kita datengin bengkel-bengkel, toko-toko otomotif di kota-kota yang kita lewatin. Terus kita juga komunitas. Komunitas otomotif, misalnya camper van ada, komunitas mobil lainnya, motor juga kita ada. Kita samperin, pokoknya kita pukulin. Pokoknya habek. Habek, pokoknya habek. Rencananya iya. berapa lama? 30 hari? Satu ya? Bulan. Satu bulan? Satu bulan, kurang lebih satu bulan. Pokoknya kita akan full di alam. Jadi nginepnya di alam? Alam. Di tenda? Tenda, nanti ini belum gua pasang, cuman akan ada tenda yang pop up. Gitu. Oh, di atas mobil. Bisa tidur di dalam, bisa tidur di atas. Terus kamar mandi di dalam. Apa? Hah? Kamar mandi. Kamar mandi kita nyari naik peda. Itu dia kendalanya. Tapi kan serius. Iya. Tapi kan itu lebih kita lebih alam banget lah pokoknya. Iya, iya. Yuk, sambil dibawa balik-balik pohon bisa lah. Halo cowok. Halo cowok. Berarti cowok semua yang berangkat. Ada cewek satu. Nanti lihat. Ada cewek satu. Padat. Terus ini gimana? Apa? Masa di bawah pohon? Enggak, nanti kita lindungin. Sebagai di bawah pohon, lindungin semuanya. Dipeluk, ambil mustahil, pipis. Mustahil, mustahil. Enggak mungkin, jangan ditiru. Hey, hey, hey. Oh iya. Hey. Parah nih, parah. Hey. Ini pajangan. Ya Allah, semoga istri dia nonton. Jangan, ya Allah. Jangan. Jangan. Istri lu Instagramnya apa? Nanti jangan, biar gue mention pas gue... Jangan, gue sayang banget sama istri gue. Cinta mati. Ya udah. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya tujuannya Black Van Project ini apa sih? Tujuannya sampai kalian bikin kayak gini tuh apa? Nah, pertama tujuan kita kan ini lagi masa pandemi nih. Yes. Kita nggak bisa kayak kalau kita biasa kalau Black Van kan ada event tuh. Yes. Ada event otomotif dari kota ke kota ke kota. Nah, kita kan nggak bisa datengin seperti biasanya nih pandemi. Nah, kita untuk silaturahmi modifikator-modifikator di kota-kota kita datengin satu-satu. Oh, begitu. Berarti judulnya silaturahmi. Silaturahmi, kita datengin satu-satu, kita ya ibaratnya temu kangen ya, biasanya ketemu di event. Iya. Kita ketemu di Black Van. Begitu. Mantap juga. Berarti nanti di dalam Black Van ini akan ada video-video juga dong? Ya, pasti. Di YouTube-nya ini ya? Iya, YouTube-nya Black Experience. Tapi tayangnya masih agak lama, soalnya kita kan masih satu bulan shoot. Oh, berarti ini ya, ngeditnya nanti setelah pulang? Iya, setelah pulang. Wah, takutnya ngedit di jalan, hilang data. Konsepnya bakal luar biasa banget nih. Luar biasa, terima kasih kayaknya. Sesama orang yang suka road trip, nih konsepnya bagus nih. Itu dia. Terus apa lagi? Cuma saranin, bawa tolong angin. Iya, udah. Koyo, angin, koyo. Sama koyo, itu paling penting. Lu tau gak kalau koyo, gue nempelnya di mana? Di mana? Titit. Susah nih. Biasa bikin konten dewasa begini nih. Enggak, biar enggak nakal. Coba di mana? Di mana? Di udal bener. Biar enggak masuk angin, bener. Anjir, gila. Benar tuh. Biar enggak masuk angin. Resep gua dari gua dulu-dulu banget ya pokoknya. Yeah. Kalau koyo itu tempelnya di udal. Di udal. Jadi biar kalau kita kemana-mana angin enggak masuk lewat sini. Benar. Masuk lewat bawah. Enggak jelas sih. Yaudah, jangan. Nanti kita akan lihat. Iya. Yeah. Nih, kalian tolong bantu ya. Pilih velg yang mana, mau yang belakang atau yang depan? Atau yang depan. Kalian pilih aja, ya. Kalau misalnya nanti benar, nanti dikirimin merchandise dari Black. Pasti. Ya. Satu goodie bag merchandise. Kalian komentar yang mana? Kalau itu nanti yang dipilih akan dipilih ntar. Komentarnya siapa? Misalnya kalian pilih depan, benar nih depan yang dipilih. Nanti akan ada satu pemenang yang dikirimin. Nanti gua kasih kaos, gua kasih jaket, gua kasih tas Black.
Kok gua enggak sih? Enggak, lu enggak usah. Gua dong. Gua dong. Bisa, bisa. Ada, selalu ada. Dah, tuh. Cepetan, komentar di bawah. Yeah. Yaudah. Yeah. Mas Leo, gua berdoa semoga perjalanan kalian... Amin, akan. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Dan yang pasti, jaga selalu kesehatan. Pasti, pasti. Lagi masa-masa begini. Dan jangan lupa, kaki-kaki itu bagian paling penting dalam bener. Kendaraan. Mm-mm. Harus rajin-rajin diperiksa, dicek. Oh. Gua mau nanya nih, kalau misalnya kan gua pasang pelek di sini, di Jakarta. Kalau misalnya gua mau ngecek-ngecek di jalan, misalnya di kota-kota lain, bisa nggak? Ada supportnya nggak? ASR nih, bos. Nggak usah. Nggak usah ditanya lagi. Nggak usah ditanya, ya kan? Iya. Kalian udah pernah tahu kan? Kita kan tokonya banyak. Iya. Di seluruh daerah ada. Mampir aja ke toko kita. Sembarang toko gratis. Sembarang toko gratis. Lu nggak perlu bawa invoice, nggak perlu bawa apa-apa. Lu tinggal dateng pakai velg ASR. Yang tentunya velg ASR yang asli ya. Asli emang ada. Sekarang banyak yang ada yang KW. Parah lo. Parah lo. Sabar-sabar. Udah pelek bagus, berkualitas, dikawein. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu berarti tandanya sudah semakin bagus sampai ditiruin. Bener, bener, bener. Ya, tinggal bawa pelek ke toko udah pasti free. Ada pas free maintenance-nya deh pokoknya. Berarti nah. Nanti gue, kalau udah milih, gue nanti bakal jalan terus gue bakal datangin kalau misalnya gue mau maintenance pelek ASR. Jadi, tapi gue ada persyaratan nih. Iya. Sebelum lo ganti. Buka kemana? Lo hanya boleh fitting doang hari ini. Oh gitu? Iya. Gue penasaran sama cewek yang nanti mau ikut road trip. Oke? Okay? Nanti gue bawa ke rumah. Oh, enggak, oh di sini, sini. Bawa ke toko aja. Oh, jadi sekarang lu fitting, kalau udah nemuin yang tepat, iya. Lu ajak tuh, doi. Boleh, boleh. Gue pengen silaturahmi. Silaturahmi bibir? Enggak, bukan. Enggak, maksudnya ngobrol. Bener, ngobrol. Nyobain lipstick. Enggak, bener. Gue lirasin diri, jangan lupa. Ingat, Melang, ingat HSR. Hati-hati di jalan. Sikat. Terima kasih, Bang.